Pendakian dari shelter 3 menuju puncak Burning Telong dimulai pukul 3 pagi. Mahasiswa anggota Umpal memandu pendakian ke puncak di tengah hutan yang gelap. Jumlah heat lamp yang terbatas membuat tidak semua anggota tim ekspedisi memiliki penerang sehingga harus berdekatan dengan pendakian lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Minggu 30 Mei 2021. Tadi jam 3.15 kami mulai bergerak dari shelter 3 menuju puncak. Jadi perjalanan lebih kurang mungkin sekitar 2 jam sampai dengan 3 jam. Ini cukup gelap karena memang masih dini hari, sehingga semua kita menggunakan headlamp. Doakan terus kami tetap semangat, segar, kuat, insya Allah bisa sampai ke puncak Gunung Burni Telung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar pukul 6 pagi, rombongan rektor Unimal tiba di puncak Burni Telong di tengah gerimis yang kian tebal. Rektor langsung sujud syukur di puncak Burni Telong di ketinggian 2.646 meter di atas permukaan laut. Beberapa dosen senior melaksanakan sholat di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari puncak Gunung Api Burni Telong, saya Herman Fitra mengibarkan bendera merah putih dalam rangka Disnatalis Universitas Malikus Saleh yang ke-52 dan menuju penegrian 20 tahun Unimal. Kita sengaja melakukan kegiatan pengibaran bendera merah putih dan bendera Disnatalis Unimal untuk meningkatkan rasa cinta terhadap alam, khususnya Gunung Api. Mari para pendaki, kita jaga lingkungan Gunung Api, kita jaga kebersihannya, agar dapat diwariskan kepada seluruh penerus kita. Terima kasih Unimal hebat, Unimal rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natalis Universitas Malikus Saleh ke-52 menuju penegrian 20 tahun dari puncak Gunung Api Burni Telong, Kabupaten Bener Meriah, dari ketinggian 2624 mdpl mengibarkan bendera merah putih dan bendera Disnatalis Unimal rumah kita. Rumah kita. Unimal hebat. 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 Di atas puncak yang berselimut kabut dan disiram gerimis,
tim ekspedisi akhirnya bisa mengibarkan bendera Disnatalis Unimal ke-52. Semua anggota tim larut dalam syukur dan keharuan mendalam. Perjalanan dari Loksmawe dan pendakian Medan sulit berakhir dengan di puncak Burnitelong. Renjana di puncak gunung menghadirkan rasa cinta terhadap alam dan semangat untuk menjaganya, agar alam juga menjaga manusia. Menandakan sujud syukur, harapan tim hiking tidak lain bisa mengibarkan bendera merah putih dan bendera Disnatalis Unimal yang ke-52. Para pendaki juga berharap bisa menikmati matahari terbit di alam rimba semesta surga duniawi.